Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi bencana longsor di Kampung Sirnagali, Desa Talaga Jaya, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Garut, yang mengakibatkan satu rumah habis tertimbun. Dengan di dalam rumah tersebut ada dua anak dan satu perempuan. Berarti tiga orang. Sampai laporan ini dilaporkan, korban tersebut masih tertimbun di longsoran karena rumah tersebut rata tertimbun tanah. Pemerintah Desa Talaga Jaya dengan masyarakat sekarang sedang mengevakuasi korban yang tertimbun di dalam rumah tersebut, ya. Mohon kepada instansi terkait, baik BPBD, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan Banjarwangi, dan Koramil dan Polsek, ya, mohon minta bantuannya kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.